Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jami'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di SMP Babu Salam yang kita cintai ini. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak pimpinan Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Mukarram Tuan Guru Syekh Haji Ismail Royan beserta Ibu Hajjah Yuyun Suhaira SKM. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Babu Salam Dr. Handos Haji Ali Munar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru Majelis Guru dan Karyawan SMP Babu Salam. Yang sama-sama kita banggakan teman-teman OSIS yang hadir pada pagi hari ini dan abang-abang kelas yang dan abang-abang kelas dan kakak-kakak kelas yang kita sayangi dan kita banggakan. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya sehingga saya bisa mengucapkan ucapan selamat jalan kepada kakak-kakak dan abang-abang SMP Babu Salam angkatan ke-36. Abang-abang, kakak-kakak, selama abang-abang dan kakak-kakak di sini, selama abang-abang dan kakak-kakak berada di sini, abang-abang dan kakak-kakak banyak memberikan kami suka maupun duka. Saya perwakilan dari kelas 7 dan kelas 8 ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak telah memberikan kami arahan, motivasi dan nasihat sehingga kami mengerti apa itu solidaritas dan persaudaraan. Abang-abang, kakak-kakak, tidak terasa sebentar lagi abang-abang dan kakak-kakak akan mengakhiri studi di SMP Babu Salam yang kita cintai ini. Pesan kami dari adik-adik kelas 7 dan kelas 8 ingin mengucapkan, jangan lupakan nasihat guru-guru kita selama kakak-kakak dan abang-abang belajar di SMP Babu Salam. Dan jangan lupakan sholat 5 waktu di masjid dan di awal waktu seperti yang diajarkan tuan guru kita. Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kakak-kakak dan abang-abang hanya tinggal melangkah selangkah saja ke depan, yaitu SMA Babu Salam. Ya kan bang? Ya kan kak? Sekian dari saya. Dan jika abang-abang dan kakak-kakak memiliki salah, kami telah memaafkannya jauh-jauh hari. Dan jika adik-adik kelas 7 dan kelas 8 memiliki salah, saya selaku perwakilan ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, jika ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pak Taufik menjahit kopiah, kopiah dijahit dengan utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.